Hai moms, hari ini kita bikin sop ayam kampung yuk. Bahan-bahannya di sini ada merica, bawang merah, dan bawang putih. Bahan-bahan tersebut kita ulek sampai halus. Kemudian kita tumis sampai wangi. Di sini saya pakai olive oil. Nah, tumisnya kita pakai tambahan jahe ya, biar wangi. Jangan lupa sampai wangi banget, biar nggak ada bau lamunnya. Tambahkan ayam dan air. Kayu manis, kapulaga, pala, kaldu bubuk, dan garam. Aduk sampai rata. Setelah itu, kita tutup pancinya. Di sini saya pakai panci presto dari Vicenza. Nah, setelah matang, kita sajikan ya, moms. Hangat-hangat dengan tambahan daun bawang, bawang goreng, dan jangan lupa pakai jeruk limau juga. Nah, moms, selamat menikmati.